Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumudi. Usia saya 50 tahun. Saya tinggal di pinggiran kota Tasikmalaya. Saya diponis oleh dokter menderita penyakit kelenjar tiroid dengan stadium lanjut. Penyakit ini jika datang, maka adanya pembengkakan yang cukup besar di leher. Akibatnya, saya susah makan, pencernaan saya terganggu, dan jika BAB pun jadi tidak normal. Kemudian, juga berkenaan dengan penyakit ini, berkenaan langsung kepada jantung. Tubuh jantung semakin keras. Saya mengkonsumsi Naria CA sebanyak 3 tetes, 3 kali sehari selama 1 bulan, membuat pembengkakan leher saya jadi kempes, saya menjadi mudah makan, dan tubuh saya lebih segar. Terima kasih Naria CA yang telah menyembuhkan penyakit kelenjar tiroid yang saya derita selama 4 tahun.